8 roli tengah mana? Kamu sudah berapa kali melakukan? Berapa? Dua kali. Yang pertama? Di situ. Barang semua dari? Sibolga. Dari Sibolga? Dari Sibolga atau Labuan Batu? Sibolga. Di bawah Labuan Batu. Dari Sibolga Labuan Batu kembali lagi ke Tapen. Kamu nimbolan ke? Kamu kenapa ada di sana? Kamu kenapa ada di Labuan Batu? Barang dari mana? Dari ada nggak anggota yang terlibat? Sudah berapa kali kamu? Baru ini Pak, penyelamat. Ada keuntungan berapa menurut kamu tambah banyak? Tidak ada Pak. Nanti kita akan cek. Ini yang dari kelompok Aceh. Kamu nama siapa? Yandra. Kamu nama siapa? Jogetri. Oh. Kamu kampung di mana? Banda Aceh. Di mana? Di Jogetri. Di Tapu. Dapat berapa uang sekali bawa? Katanya kemarin waktu mau di Jalak baru di transfer. Berapa? Belum di transfer Pak, mau katanya uang. Siapa yang transfer? Uang itu. Kalau misalnya udah di jalan, baru transfer lagi, saya belum tepat. Iya. Kamu ditangkap di mana? Di Singapura aja. Singapura aja. Kamu nama? Dari Pudi, 5 kilo. Berapa bawahnya itu? Berapa duit? 1 juta Pak. 1 juta 10. 1 juta Pak, 1 juta 10. Kilo 10 juta. Semua Pak. Bapak dulu Pak, duduk Pak. Nah, ya Pak. Kamu siapa namanya? Hajir Pak. Hajir, kamu yang pertama di hotel. Ya. Berapa? Siapa yang bayar hotel? Saya dapat cuma berhari dari situ. Yang bayar hotel siapa? Sudah ada orang nunggu di situ. Loh, kamu kan ditangkap di hotel loh. Ya. Di kamar hotel. Ya. Siapa yang bayar? Cuma datang di situ. Udah siapa ada yang menyiapkan kamar? Ada yang nunggu itu Pak, saya nggak tahu. Terima kasih. Kamu? Juanda, kamu ditangkap bersama-sama di hotel. Kamu di parkiran ini di hotel. Berapa duit kau dapat? Modal kita. Sudah ada waktu. Sudah digunakan. Bisa disita nanti rumah. Dan ini sengaja memang kita buat di sini sebagai pesan. Ini message kita, kenapa kita buat di sini adalah sebagai message pesan kepada para pelaku bahwa apabila masih melakukan, kita tidak akan segan-segan mengirimnya ke sini. Jangan biarkan para pengedar, para pelaku mencari keuntungan untuk kerusakan generasi muda di Sumatera Utara. Kita harus lawan, tidak ada tempat buat pengedar narkotika di Sumatera Utara. Kami dari Polda Sumatera Utara ingin menjelaskan berbagai kasus peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara. Ini ada dua sindikat yang kita lakukan penindakan. Satu jaringan Malaysia Pekanbaru dan Tapanuli bagian selatan. Kemudian ada satu lagi kelompok jaringan, kelompok Malaysia, Aceh dan Medan. Dari kedua pelaku ini TKP-nya berbeda. Pertama yang kelompok Malaysia Tapanuli bagian selatan Riau, itu pertama kita lakukan penindakan sekitar tanggal 16 Januari 2020 di Tapanuli Tengah. Ditangkap laki-laki dengan inisial RTS. Dari RTS ini kita sita 1 kg sabu.
kemudian dikembangkan bahwa barang bukti diperoleh dari temannya dengan inisial FAJN dari Labuhan Batu Utara. Dari tangan tersangka kita sita 4, sekian kilogram. Ini kelompok yang pertama dan dua-duanya sudah di rutan Polda Sumatera Utara. Kelompok kedua itu kelompok Malaysia Aceh Medan. Ini dilakukan penindakan di sebuah hotel di Sumatera Utara dengan barang bukti sekitar 2, sekian kilogram. Kemudian dari inisial MR ini dilakukan penggeledahan di rumahnya di daerah Helvetia, ditemukan 3, sekian kilogram dan 11.000 butir kita duga pil ekstasi. Dari pengembangan kemudian dari kedua MR dan MZ ini didapat informasi bahwa ada kelompok mereka atas nama SF alias AN di sebuah kafe di daerah Jalan Singamangaraja, dan kita bisa sita 5 kg diduga sabu. Kemudian dikembangkan lagi dari tangannya SF ini alias AN alias AN alias Adim, bahwa ada teman mereka juga kelompoknya alias ZI yang sama-sama juga kelompok sindikat Malaysia Aceh Medan. Dari tangan JI ada kita temukan 2 pelaku, ZI dan MY. Dari kedua tangan tersangka ini disita 5 kg. Nah, pada saat pengembangan inilah, karena tersangka ZI mengatakan bahwa barang diperoleh dari seorang laki-laki inisial A dari daerah Semen Cirim. Kemudian tersangka JI ini melakukan perlawanan terhadap petugas dengan yang oleh petugas direspon karena mengancam keselamatan dan diberi tindakan tegas, keras, tepat dan terukur, sehingga tersangka jadi meninggal dunia. Dari tangan kedua kelompok sindikat ini kita bisa sita barang bukti sekitar 22, sekian kilogram sabu dan 11.000 butir pil ekstasi. Ini juga sekaligus warning bagi kita bahwa Sumatera Utara juga sudah menjadi darurat narkoba. Dan disinilah komitmen Polda Sumatera Utara untuk menindak tegas, keras, tepat, dan terukur terhadap setiap pelaku peredaran narkotika. Ini perlu saya tegaskan, kami tidak main-main dan tidak ada toleransi untuk siapapun, termasuk apabila ada anggota kami yang terlibat di dalam. Ini juga sekaligus sinyal kepada seluruh anggota untuk tidak coba main-main dengan narkoba, baik sebagai backing ataupun ikut menikmati hasil dari peredaran narkotika. Itu komitmen dari Polda Sumatera Utara untuk apa? Untuk melindungi seluruh warga Sumatera Utara dari korban penyalahgunaan narkotika. Semua berasal dari luar negeri. Dan ini juga mohon media juga ikut membantu kami dalam rangka sosialisasi untuk masyarakat kita, khususnya dari Asahan, Labuhan Batu, Rangkal Perapat, Anjing Balai. Sekaligus juga kami akan sampaikan di sini bahwa kita akan terapkan pasal yang paling berat terhadap pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2, dan 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mulai dari pidana mati sampai dengan ancaman minimal umur 6 tahun. Dari setidak-tidaknya 6 tahun, paling ringan dan paling berat 20 tahun. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat. Ini kalau berasap seperti ini, terlihat berubah warna ya. Itu bilang ke dia perempuan.
Kalau menjemur, ya makanya.